Nah, sekarang kamu sudah bebas. Ikatanmu sudah kelepaskan. Sekarang pergilah. Meow, meow. Ayo pergi, pergi sana. Kurang ajar, Kathy berani melepas kucing mainanku. Aku tidak terima ini. Aku balas saja biar dia kapok. Aduh Doni, kamu ini bikin kaget orang saja. Lain kali jangan begitu ya. Oh iya Doni, kau dari mana? Kelihatannya hari ini kau gembira sekali. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Aku cuma mau ngajak kamu ke rumah profesor. Kamu mau ke sana enggak? Aku mau. Kebetulan aku ada perlu dengan profesor. Bagaimana kalau kita sama-sama saja ke sana? Aku setuju, tapi bagaimana kalau kita lari ke rumah profesor biar cepat sampainya? Boleh. Kita balap lari ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Doni. Dasar anak kurang ajar. Kamu jahil Doni. Rupanya kucingku kau yang ikat ya. Kurang ajar. Ah, kamu ini Kathy, kucing itu kan buat mainan. Jadi kamu tidak usah marah begitu. Mereka juga kan makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang, bukan untuk dipermainkan seperti itu. Kasih sayang apa? Kamu ini kalau dikasih tahu malah ngeledek ya. Kalau binatang itu nanti balas dendam, apa kamu tidak takut? Kecil, aku tidak takut, kecil. Kamu nantangin aku ya? Bruno! Bruno! Kathy! Aku takut anjing! Pergi kamu, pergi! Jangan mendekat! Makanya Doni, kalau jadi anak itu jangan suka sombong. Kenapa Bruno? Tenang ya. Doni, kamu kenapa? Kamu takut ya? Tapi kenapa anjingmu nurut sekali sama kamu? Sama aku jahat? Iya dong, aku kan mengurus anjing ini dengan baik. Jadi binatang itu menurut sama aku. Sebenarnya, binatang itu kan membutuhkan manusia. Maksudnya? Binatang juga seperti manusia, bisa sakit dan butuh makanan. Oh, aku baru tahu. Binatang kalau lapar, bisa buas dan menggigit apa saja. Kalau kita merawatnya, binatang itu akan nurut sama kita. Oh, begitu ya? Benar. Contohnya si Bruno ini. Dia itu dulu adalah anjing yang liar. Waktu itu dia sedang sakit dan tergeletak depan rumahku. Lalu aku bawa ke dokter, aku beri dia makan, lalu aku beri dia minum susu. Dan sekarang dia tidak jahat lagi padaku karena aku sayang sekali padanya. Makanya kau tidak boleh jahat lagi dengan binatang. Kalau kucing bisa liar tidak ya? Soalnya kucing kan kecil. Aduh. Kenapa? Kamu takut digigit ya, Don? Tidak. Aku tidak takut digigit kok. Kenapa si Bruno pergi? Mau kemana dia? Oh, dia kusuruh pulang. Ya sudah, sekarang kita jadi tidak, Don, ke rumah profesor. Sekarang saja yuk. Kamu menakut-nakutin aku ya? Aku nggak takut sama kamu.